kasus jari kelingking bayi AA yang tergunting oleh oknum perawat Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang berinisial D saat memperbaiki selang infus berakhir dengan damai. Kedua belah pihak masing-masing orang tua bayi AA yang terlapor perawat D sepakat menyelesaikan kasus tersebut dengan restoratif justice atau RJ di Polrestabes Palembang. Proses RJ disaksikan langsung Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib, Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Wadir SDM dan AIK RSMP Muksin, kuasa hukum keluarga korban Titis Rahmawati serta Darmadi Jufri dari kuasa hukum RSMP serta terlapor D. Sementara itu, Suparman, orang tua bayi AA, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelesaikan permasalahan yang menimpa anaknya hingga berakhir dengan damai. Di tempat yang sama, perawat D selaku terlapor mengucapkan permintaan maaf kepada Suparman dan bayi AA. Bayi yang potong bukan terkait dengan masalahnya, ya, dan sudah kita lakukan proses hukum, sudah akan dan juga hari ini alhamdulillah dari dua belah pihak, dari pihak korban dan juga dari pihak tersangka, dan didampingi dengan kedua kuasa hukum serta juga dari pihak rumah sakit dan Muhammadiyah, dan juga disaksikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga ada dari dinas sosial, dan juga kita disaksikan juga dari alhamdulillah terjadi adanya suatu kesepakatan perdamaian yang dimana kami dari pihak kepolisian tentunya berdasarkan Perpol 8 tahun 2021 dengan justice. Dengan adanya perdamaian tersebut, kita melakukan tindak lanjut Perpol 8 tahun 2021 untuk kemanfaatan lebih pada perbaikan antara kepolisian dan juga untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat, sehingga kami lakukan langkah restoratif justice terhadap penanganan perkara ini. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.